hari ini yang terjaring itu 19 kena sanksi sosial. Satu itu ada yang membayar denda, cuma dia nggak mampu bayar maksimal. Jadi bayar 150 minimal. Iya, sesuai kebijakan yang ada. Tujuan dari sini apa hari ini? Tujuannya ya sebenarnya kita ya mengingatkan ke masyarakat yang pada nggak pakai masker itu supaya sadar bahwa di DKI ini kan lagi meningkat. Minimal kita mencegah untuk kesehatan dia sendiri juga itu. Jadi supaya sadar setiap keluar rumah, termasuk warga dari luar yang masuk DKI harus memakai masker wajib. Harapannya Pak dari kegiatan Timex bagi warga ada pesan yang ingin disampaikan Pak? Ya harapan saya sebagai Satpol PP dengan adanya operasi Timex ini ya masyarakat itu semakin hari semakin sadar, itu semakin sadar dan semakin namanya orang yang terkena COVID itu berkurang, itu semakin sadar sehingga nanti lambat laun insya Allah akan selesai lah ini COVID, penyebaran COVID. Terima kasih Pak. Oh ya sama-sama.